Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sanjau. Ya, dan terlayar dulu serenjus saya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sanjau. Ya, kembali lagi bersama kita di JJS episode yang ke banyak mana kok gitu. Dan kita sudah menjanjikan banyak episode kepada Anda, yang dimana 3 kali dalam seminggu. Itu ternyata bohong. Hanya fiktif belaka. Nggak, kami susah cari jadwalnya kawan-kawan. Kami tuh patang ya seminggu tuh. Nah, Selasa, Senin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh kami lalu. Ya, kita hari ini kemana kesini? Kita hari ini seperti biasa di JJS akan mengajak satu orang untuk jalan-jalan Sanjo, keliling-keliling dan mau tahu-tahu sama Inyo. Semoga dari Ottawa tuh bisa mendapat inspirasi. Dan kini orangnya adalah, gue banyak nih minta nak. Ya, cukup banyak. Karena Iko salah satu penyanyi Minang yang cukup viral. Bukan viral lagi nih. Dia sudah berkancah cukup lama. Lama dan album itu lah beliak-leak gitu, bro. Wiss. Betul, ya kan? Kalau nggak salahnya berkarir dari tahun 2000 sampai balik. Iya. Dan sudah punya banyak album lah. Betul, yang terakhir tuh singlenya yang banyak banget diputar di 55 tuh. Di 55 jalan di Minang kok, di Padang kok. Pas saatnya itu aja lah. Masuk ke kafe itu aja baru. Sampai aja ngece, panek olah bang. Padahalnya direkam. Ya, itu adalah Rayola Laksmi. Ya, akhirnya kita bisa bertemu dengan Rayola Laksmi. Cocok waktunya dan kita akan bertanya-tanya seputar karir dan kehidupannya. Ya. Kita jadi lirik lagu Minang. Ambo. Wajabi Rayola Laksmi. Iya. Kak Ola. Iya. Dan Rayola kok pernah main di Pacapari sekali waktu itu. Oh iya. Iya, Pacapari angkot waktu itu. Iya kan? Waktu masih ada pacar tuh. Bahkan di situnya sebuah tekniknya. Oke. Aduh, lawak alek kok. Oke, mari kita tanya-tanya sama si Ola kok bisa gitu. Oke. Awas aja. Karena mic-nya di sebelah terlalu jauh, Ola maju depan dikit biar seperti terlihat akrab. Okay. Asik. Nampak di orang kok. Aku baru kenal. Tapi enggak ada orang komplain dah. Siapa jawab gue aja. Oke, sekarang kita sudah bersama Rayola Laksmi. Wah, senang sekali. Senang sekali kita bisa bertemu. Iya, ya Allah. Dari permintaan-permintaan teman-teman di YouTube juga banyak nih bertanya-tanya tentang Rayola Laksmi, kok bahasi orangnya. Iya. Ya. Karena kan banyak sobo Kak Ola ko di panggung. Iya. Langsung nyanyi. Pernah mau tauta. Jarang mengece. Sekali ngece. Oke, Ola, untuk kesekian kalinya. Ya Allah. Ola sudah kami yang tahu itu. Ola lah bara album Ola dari tahun 2000 sampai bale. Ya kan? Sebalik album. 11 album. Wow. Wis berarti tuh sekali bara bulan Ola buat album tuh lah. Setahun dua kali lah. Setahun dua kali. Ih, label apa sih yang pernah Ola jamah itu? Nggak banyak label sih, karena Ola kontrak kan. Oh, kontrak. Mm-mm. Kontrak tuh bara keping album, maksudnya bara CD tuh yang sekali cetak untuk C album. Iya, C album tuh. Satu produser, ada satu produser 3 album, produser kedua 4 album. Oh, langsung ampe nyonya lariannya gitu? Iya, ampe album bukan berarti sebulan, dua bulan di kaluan, habis itu dua bulan di kaluan, bukan gitu sih. Tetap dalam perjanjian kontrak. Satu album tuh rata-rata berapa single, Kak? Satu album 10 lagu.
10 single. Ya, 10 single kali sebalik. Kali sebalik. 110. Jujur saya enggak banyak, lu hafal lagu itu doang. Pernah enggak lah di panggung waktu itu diminta lagu apa tuh, siap tuh lupa gitu. Iya. Lagu asurang benar. Saking Manusia banyak. Bisa lah, gitu. Ya Allah. Ya. Dari sebalik album tuh, album mana yang paling meledak mana? Hanya Punya Cinta. Hanya Punya Cinta itu album kebara? Pertama. Pertama tuh yang membuat itu masih ngenyang-ngenyang lah tuh nak. Baru mau lah. 7 balai tahun. Oh. Masih merah-merahnya tuh. Ini merah juga. Ini suasana hatinya. Oh, gitu. Apa kayaknya? Ada enggak di antara sebelah album tuh yang kau lah tulis orang? Yang tulis orang lagi cuma cek lagu. Oh, cuma ya? Cek lagu gitu. Itu sebenarnya sih lagu mama sih, tapi oleh yang nyanyian. Oh, gitu. Apa judulnya tuh? Lapeh Raso. Tentang apakah itu? Lapeh Raso kok banyak orang lapa kan? Lapeh Raso. Lapeh Hao tuh. Itu tentang apa lagunya, Kak? Tentang cinta. Iya, saya juga kan, tahu itu. Kalau itu enggak jauh-jauh dari cinta. Iya. Kan itu spesialisnya Anda. Lagu Minang itu sebenarnya emang rata-rata cinta galau, iya. Cinta putian, galau kan putian. Iya. Sudah biasa. Ada penjara, aduh. Lagu buset. Tentang lokasi Minang ada ya. Tiba-tiba lepai kati Minang. Itu temen bolin. Oke. Tentang apa tuh lah? Tentang perasaan berbalas satu orang aja ya. Berbalas satu orang. Bertepuk sebelah tangan. Iya, eh. Okay. Kira-kira seperti itu. Dan Ola juga merasakan hal itu waktu itu. Oke, dari Sadik. Kalau Kak Ola kok kan berarti dari tahun 2004 baleh selalu manggung dari se-Indonesia tuh berarti lah acok jo mangkicok panggung di luar-luar kota. Kicok mana kicok kue ya. Luar-luar pulau Sumatera, pulau Jawa lah, Maya. Pasti lah. Sampai ke Uzbekistan? Uzbekistan alun sapa kami ke. Pulau Jawa ke Aceh. Tadi lanjut sampai ada dua kali. Oke, jadi kalau aku paling jauh manggung ke Aceh, yeah. Medan, Kalimantan. Tapi kalau sebelum ke Aceh boleh dong seatbelt-nya dipakai. Beko berang netizen beko. Nah, ada takut jadi polisi atau takut jadi netizen. Kalau pernah ada kejadian memalukan enggak ketika manggung kan lawannya kok setiap hari manggung mah? Lah iya sih, nah musik nang mati guys. Musik mati. Mati. Yo, sedang menyanyi kok. Iya, tak boleh. Tak boleh. Tuh. Ya mati itu lanjut saja. Tetap lanjut. Oh, profesional sekali ya gitu. Sampai orang berhenti dulu lah, cendan. Kabarnya kalau akan nyanyi juga gitu. Kabarnya kalau sedang manggung pernah sepatunya tangga ya. itu high heels loh. High heels. Wih, high heels loh, Le. Tang lapehnya tuh senjang kawan. Gini. Kan tanggan sih, kan semua. Oke. Ola pernah enggak sih punya maksudnya selama bernyanyi tiba-tiba suara Ola berapa minggu atau berapa bulan sulit gitu untuk iya nak keluar gitu. Enggak juga sih, cuman kalau lagi nyanyi batuk iya. Sedang nyanyi batuk. Cara nyanyi senang disenjok gitu masa gitu sih. Enggak, warna. Tapi enggak berarti enggak ada pengalaman yang benar-benar membuat suara rusak gitu ya. Pernah, tapi enggak jadi enggak terima ngecap lah karena radang. Oh, radang, jadi jadi biarlah enggak diambil jago daripada orang enggak suka beko pas di panggung gitu ya. Iyalah. Oke. Okay. Wow, luar biasa sekali. Tapi kadang ada aja orang nyambi itu. Enggak ada suara dari mereka kok titik ke mana titik. Nah, ajan. Iya. Pernah enggak kalau selama berarti lah berapa tahun berkarir? Itu 6 tahun. Pernah enggak bosan gitu di tahun-tahun jenuh, malah malah ambil job. Ah, bosan. Ya karena keseharian Ola tuh lebih banyak di panggung kan? Iya, nah, betul. Pasti bosan lah. Awalnya sih di JJS kok lah bosan. Awalnya juga kali seminggu kok. Tunggu guys. Pernah enggak, Kak? Misalnya enggak ambil,
enggak usah lah name job kok. Iya. Ke mana? Iya, Dek. Atau dia berliburan gitu ya? Iya. Pernah sih. Enggak pernah. Tapi rata-rata yang nelpon tuh ke manajemen selalu ngece membana lah atau iku benar-benar ditunggu bana gitu kan. Jadi kan mendanga permintaan seperti itu tuh kadang hati tuh enggak sampai hati. Oke. Ada perasaan seperti itu dan olah rasa ada orang perasaan kayak olah yang basicnya modaliko. Ya, berarti gitu. Emang anak panggung banget nih bro. Iya. Iya kan. Netizen banget. Seperti itu. Kadang pasti pernah olah duh maleh lah kok mangga mau manggung pas lihat penonton rapi langsung tiba semangat sekali. Pernah enggak seperti itu? Iya kan? Iya. Kadang wak lame sebenarnya kok gitu. Terus dengan tepuk tangan penonton yang banyak itu tenaganya bertambah jadinya gitu. Hilang mood wak nan tadi. Iya, betul gitu. Oke, okay, olah kan kini banyak bolak-balik ke Jakarta, Bandung. Eh tadi itu kayak itu. Itu namanya. Ada. Jakarta Bandung. Setahu kita kan Anda punya usaha di sana. Betul kan? Usaha perbajuan ya. Iya. Oh. Terus dan mbak kok coba nanti di situ pasti ndak baju saya yang dikaca do kan. Pasti ada lain yang dikaca situ. Baju juo. Tapi baju udah. Iya ya. Lulih lah. Kurang ada sabar. Bertahan-tahan kok. Tapi kalau lah di sini Dimas sih tinggal menetap ini. Iya. Yeah. Di Padang atau di Jakarta atau di Bandung? Dimas sih bisa wak sendiri. Kadang bingung kami tinggal ada, Dima gitu. Oh ada yang menetap gitu. Sama lah Bunda Den. Iya ya. Gitu, bingung kadang, di Jakarta. Kadang Depok gitu kan. Kadang kemari kadang ke situ. Kadang di Gor kadang. Tapi paling senang tentu di Bandung. Ada apa di Bandung tuh? Jadi orang rumah, kok calon orang rumah. Calon orang rumah kok dari Bandung kok? Sunda ya, Sunda. Tapi asli? Tapi asli Minang. Asli Minang. Oke. Basoboknya di mana basoboknya? Kepo. Iya, tampeknya dulu deh. Tampeknya. Tampeknya di mana sih? Guys, ini bukan tayangan, guys. Enggak aja. Soboknya di mana soboknya? Sobok saya dulu. Ini kan gosip. Guys. Iya kan? Enggak, sepertinya kan kita lihat di sosial medianya Rayola kan bentuknya sedang Seripiti lah nak. Masa cipiti mulai? Cipiti mulai. Sedang jatuh cintanya gitu. Iya kan? Kayak pernah jatuh cinta Bang Pras. Iya. Itu jadi domisilinya di Bandung? Bandung. Keluarga sudah saling tahu nih ya berarti ya? Sudah. Asing gosip guys. Tahun besok geng Rayola sudah direbut oleh orang lain. Anda yang menyanyiakan cinta dia. Cari penyanyi Minang lain. Masih banyak yang cover. Astaga. Tapi beda nak. Iya. Di cowok. Iya, karena sosok Rayola kok emang beda di antara penyanyi-penyanyi lainnya gitu. Tanpa kita merendahkan penyanyi-penyanyi lainnya ya, juga. Sebenarnya saingan musik Minang untuk tahun ini kok menurut dia adalah cukup ketat. Ya. Bener enggak lah gitu. Banyak lahirnya penyanyi-penyanyi baru yang juga cukup bagus gitu ya, enak didengar gitu. Cuman Tadea Rayola kok emang magis suaranya cukup luar biasa. Karena dan ada satu lagu Rayola yang kalau boleh request itu yang diminta nyanyi. Apa tuh? Apa tuh tadi lah yang apa tuh lah? Salam malam. Ndih. Cobalah. Stay lah. Hey lain lo yang lain lo we. Suasu maling kajari. Aduh. Badan tagamang bertambah cami. Apa ku garan kata jadi hey. Allah tak bayang tanda-tanda cincin melentiang di ujung jari tuan ne hilang ke mana karena cari asik gokil. Itu salah satu cara olah untuk menaklukkan laki-laki kan? Karena merasa takut kan?
Dan jujur ada yang sangat pecinta wanita yang bisa bernyanyi sih. Oh, oke. Okay. Salah satu ada menikahi Ayi karena dia bisa menyanyi. Gitu. Tapi Bang jujur bernyanyi. Tanpa merendahkan penyanyi Minang lain, emang kayaknya Kak Olaku punya skill yang mantap gitu. Iya, bantu tadi. Itu Bambi di silahi yang mantap. Lawak sih lah kalau kok. Silahi. Silahi lah sama aja. Itu bantu cengkok-cengkok Minang bentuk itu olah baraja atau bahasa lah. Tidak, ini selayang. Ini selayang sih. Tadi Daci ini selayang yuk. Itu ya Allah. Kalau kalau Sadik yang viral kini tuh Tadayo Gurawan Sayang. Asik. Coba lah stek dim. Tadayo Gurawan Manjo. Coba lah stek dim. Bukan. Bukan. Dori dan dong. Iko menyanyi asli aja. Oke, coba lah referensi dong olah. Referen, Tadayo Gurawan Sayang. Guys. Yuk. Cinta di sanjung-sanjung, rasa indah kau kaya tonyo harum, indahnya sampai bermain udah dalam bercinta, bergurau dalam bakasia sayang. Tak kicuah denai, malah kironyo, entah pada yuk gurawan sayang. Ayo, siapa namanya kok? Beatboxnya langsung. lah, ay. Orang kan banyak ada ngaulah menyanyi Minang kok. Dan banyak aja bertanya, bisa gak sih Allah tuh nyanyi lagu bahasa Indonesia gitu serancak nya bernyanyi lagu Minang loh gitu. Cobalah kita tes satu ya, Sadik ya. Apa lagunya tuh? Terserah lah yang ada di perasaan Allah kecewa Allah tadi Allah menyanyi yang atau gini sedang gitu. Atau kalau gini sedang suka penyanyi sih ya? Iya, di Indonesia lah. Gini sedang suka Afgan. Afgan? Iya, Afgan, Rosa. Rosa, solo-solois banget ya. Solo-solo. Coba lah Cia lagu Rosa lah. CL gitu. Ya, terserah Allah lah. Lagu Indonesia, kita tantang. Lagu Rosa. Ya, Rosa boleh. Rosa. Nyanyi CL bang. Hah? Hah? Cisa juga? Tunggu aku udah lawan. Coba. Mencintaiku dahulu kau menginginkanku di saat ku mulai mengharapkanmu dan ku mohon maafkan aku. Aku menyesal telah membuatmu menangis dan biarkan memilih yang lain, tapi jangan pernah kau dustai hatimu. Pasti itu terbaik untukmu, dan janganlah lagi kau mengingatku kembali. Aku bukanlah untukmu. Meski ku memohon dan meminta hatimu, jangan pernah tinggalkan dirinya untuk diriku. Aja nagi nagi. Gokil, gokil, mantap. Oke. Kalau cowoknya berang, aku capek kayak gini sama kamu. Luar biasa, luar biasa. Ola, ada pertanyaan terakhir dari kita. Ya. Apo nan mambue Ola Nio terus bertahan di lagu Minang? Sebegitu pertama, cinta itukah Anda dengan lagu-lagu Minang itu? Yo, pasti itu. Bentuk aden bana gitu. Iya. Ya, apa membuat bisa bertahan terus gitu? Karena asli di Siko. Habis itu keluarga enggak dia campuran, memang asli Siko. Iya. Habis itu emang dari ketek tuh yang membuat awak bisa kuwi nyonyi
bagus dan bagus tuh emang lagu Minang lo gitu. Dari situ gitu. Membuatnya bertahan. Iya. Saran Ola, saran Ola untuk para penyanyi yang ingin meneruskan lagu-lagu Minang kok. Sarannya apa? Kan karena dunia akan sudah berganti kok. Itu kita akan digantikan dengan yang lain juga. Apa saran Ola? Ya selalu jaga jaga kualitas lah untuk Minang, apalagi lagu Minang tuh kan enggak semudah yang kicik-kicik orang. Iya, gitu. Betul, itu susah banget. Apalagi untuk menyatukan perasaan awak tuh nyanyi tuh memang perlu skill itu gitu. Modalnya itu emang rasa tadi. Jadi skillnya emang harus ditambah terus emang ya dan rasa jaga. Rasa itu seperti itu. Iya. Soalnya ada target enggak dalam waktu dekat kok? Target. Ya. Apa sih cita-cita? Tio lagi tanya le. Lama rau umurnya kau. Aduh, tunggu dong guys. Udah laki dong. Udah laki dong. Target karir. Karir. Target karir. Ini jaleh lah. Target karir tuh nak ada batas usia tuh dong. Wis, gokil. Betul. Target karir nak ada batas usia. Rayola Laksmi. Iya. Catat tuh Rayola Laksmi. Oke lah, terima kasih. Ola juga ada hadiah nih dari. Oh iya. Dari apa nih ya? Dari entah apa lah kok. Promo ke promo saya. Itin tapi lo masuk. Oke, kado bingkisan entah olah dari Paca Paris Store. Dalam kado jaket, ada gelang. Masuk ada tote bag kok. Baju ranang. Ranang situ sama laki sinan. Oke, terima kasih. Teman-teman, kita sudah mengikuti kandak kalian dan kita sudah ngobrol tentang Rayola Laksmi ini. Demi kandak. Hah? Siapa? Siapa? Hah? Kenapa? Terima kasih banyak, Ola. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu di sila yang Dadah.